Ya halo semuanya, ketemu lagi bareng aku Pipin. Dan di video kali ini aku bakal breakdance. Agak kocak. Di video kali ini, aku menek dulu. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngehias rumah aku, teman-teman. Jadi ada ruangan kosong kan yang belum aku edit, dan juga ada di bagian bawah yang belum aku edit. Mungkin ntar aku bakalan edit juga. Jadi hari ini kita bakal fokus buat ngedit rumah. Oke, yaudah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja ke video. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita ke rumah, kali ini aku bakal ganti baju dulu. Jadi ternyata Pipin dapat baju unicorn karena akan ada updatean pet unicorn dan segala macam kan. Dan ternyata Pipin udah dapat, teman-teman. Di sini ada rambutnya. Tuh, tapi rambut cewek. Masa Pipin pakai ini kan kocak. Enggak, Pipin enggak usah ganti rambut lah ya. Abis itu emang bajunya sebenarnya baju buat cewek sih. Terus ini bajunya tuh keren banget. Ada logo unicornnya gitu, dan ini warna kesukaan Pipin sih, warna biru sama pink gitu, biru muda gitu. Abis itu celananya juga ada warna kuning gini. Lalu ada apa lagi ya? Pipin juga baru ngecek lagi nih, baru main PKSD lagi. Maaf ya kalau jarang upload. Terus di sini ada tanduk tadi. Abis itu ada headset. Wow, headsetnya keren, tapi emang kayaknya ini khusus cewek deh. Tapi gak apa-apa lah ya, buat episode ini Pipin pakai. Abis itu di sini, wah, kalau sarung tangannya harus beli teman-teman, 450. Gak apa-apa kita beli. Nah ini sepatunya Pipin suka banget teman-teman, warnanya emang warna kesukaan Pipin. Oke, habis itu kacamata ada nggak nih? Wah, kacamata nggak ada teman-teman, nggak ada yang bisa dibeli. Habis itu kalau di masker kayaknya juga nggak ada deh. Ini lucu banget maskernya. Ih, kayak nggak usah beli itu. Terus di bagian tas, tas unicorn ada. Oke, udah lengkap nih. Kalau kalian mau lihat nih Pipin muter. Yoi, bagus ya. Tuh. Wih, keren banget. Udah kita langsung pakai aja buat episode kali ini. Wih, keren teman-teman. Tuh, lihat. Bagus banget. Jadi lucu Pipin. Tuh, diketawain kocak. Kita ketawa juga deh. Tapi pakai kacamata biar keren. Oke. Yaudah teman-teman. Karena kita udah ganti outfit atau udah ganti baju, sekarang kita menuju rumah ya teman-teman ya. Wah ini di sini rame. By the way, Pipin ngerekam pagi-pagi banget loh ini. Aku ngerekam jam 3 pagi. Dan ini masih rame, kocak. Ya yaudahlah, kita langsung aja ke rumah ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang tahu rumah Pipin, di bagian rumah Pipin itu ada bagian yang kosong. Nah rencananya Pipin masih bingung tuh. Karena waktu itu Pipin kan minta kalian komen. Ada yang bilang disuruh jadi tempat pesta. Terus ada yang bilang juga dijadiin buat kamar tamu atau buat dapur. Nah Pipin masih bingung teman-teman. Ini kok topinya bagus sih dia nih. Wow, udah ada 594 orang yang like. Wow. Kita langsung aja masuk ke rumah ya teman-teman. Wih, selamat datang di rumah Pipin. Wih, keren banget rumahku ya. Abis itu, nah ini nih teman-teman, ruangan ini yang kosong. Rencananya Pipin bakal bikin ruangan untuk kamar tamu gitu. Tapi nggak tahu nih ntar bakalan kayak gimana, Pipin juga masih bingung. Nih, Pipin masih muter-muter tuh. Ini Pipin bingung. Udah kocak. Kita bakal ngeliat daerah yang ada di bawah, ruangan yang ada di bawah tanah nih. Tuh, yang di sini juga ntar mungkin aku bakal bikin video beda lagi ya. Aku bakal bikin arena parkour di sini, tapi nanti aja. Yaudah kita cabut dulu, kita fokus ke ruangan yang tadi teman-teman. Yaudah, kalau di atas kan ini cuman ruangan Pipin ya. Dan ini Pipin kemarin baru beli monitor baru nih, laptop baru, keren. Buat bisa main PKSD di laptop teman-teman atau di PC. Yaudah, kita langsung aja ya teman-teman, kita edit. Ini ada yang ngikutin kita nih dari tadi nih, yang channel. Yaudah, aku mau edit dulu ya. Oke teman-teman, kita bakal fokus ke bagian sini ya, atau ruangan yang sebelah sini. Pipin nggak tahu nih kira-kira bakal nambahin apa aja. Mungkin pertama kita tambahin kasur kali ya. Wow, Pipin juga udah dapet ternyata ini. Kita taruh di sini. Ini nggak bisa di zoom ya? Oh bisa teman-teman. Norak nih Pipin. Tapi ini gimana Pipin, karena main di komputer jadi belum bisa dipindah-pindah gitu teman-teman. Yaudah lah ya, ini Pipin nggak bisa ganti perspektif kameranya tuh biar lebih dekat. Yaudah gini aja lah ya. Oke, pertama kita bikin kasur ini. Habis itu, wah Pipin banyak banget kasur teman-teman. Kita kasih kasur-kasur aja dulu, kita taruh di sini. Semoga pas ya ini teman-teman, karena Pipin nggak salah aja naruhnya. Ini Pipin nggak tahu kalian bakalan suka atau enggak kalau Pipin bikin konten ngehias-hias gini, soalnya pasti kalian gabut nih.
karena nggak ngeliat Pipin jalan-jalan. Kembali kocak. Nah, sip, kita bikin kasur yang banyak. Taruh deh ini biar pas ini di pojokan. Oke, bagus, rapi. Terus ini geser, jadi keren teman-teman. Dan banyak ini, jadi kalau mau nginep bisa ya teman-teman ya. Habis itu kita tambah apa lagi ya? Kita tambah meja deh. Wow, Pipin punya meja DJ ternyata. Kok Pipin baru tahu kocak? Ya kita kasih meja untuk pembatas aja teman-teman ya. Kayaknya yang dari kayu ini bagus, coba. Tapi kegedean. Yaudah nggak jadi. Oke, ini Pipin ada meja ginian. Ini buat di tengah aja, jadi buat bareng-bareng kalau naruh HP atau minum gitu ya teman-teman. Oke, kita taruh. Habis itu nih meja DJ kita taruh mana ya teman-teman? Pipin kok ada meja DJ tapi nggak tahu gitu ya. Ah, kita taruh sini aja. Biar makin rame tempat pestanya. Keren. Udah kita fokus di sini dulu teman-teman ya. Ini Pipin nggak bisa diputer, pengen Pipin puter gitu. Tapi nggak bisa. Habis itu kita tambah sofa, kita tambah TV. Kayaknya ntar kalau repot, Pipin bakal pindah ke HP deh. Ini soalnya Pipin nggak bisa pindah gitu loh. Pipin kan mau lihat bagian sininya, nih bagian sininya. Oke, teman-teman, sementara kayak gini nih, udah kita kasih kasur gini, ada 4 kasur. Nah ini nih Pipin mau ngedit di sini tapi nggak bisa ganti kamera kalau di PC. Jadilah Pipin gantinya di HP aja, ntar kalau udah jadi ruangannya Pipin bakal kasih lihat, oke? Okay? Ya oke okay, teman-teman, udah Pipin edit ya pakai HP, karena kalau misalnya ngedit di laptop atau di PC ini Pika XD-nya Pipin masih nggak tahu cara ngerotet kamera teman-teman kalau pas ngedit. Jadi ya udah Pipin ngedit di HP aja deh dan Pipin nggak rekam. Dan Tara, ini dia untuk rumah Pipin yang baru. Pertama ada ini, jadi ada DJ teman-temannya, ada tempat DJ tuh buat mendukung adanya pesta di sini. Ntar ada yang DJ di sini dan ada yang nyanyi di sebelah sini gitu teman-teman. Terus joget-joget ya di sini. Terus di sini juga udah Pipin tambahin ada boneka Hello Kitty dan juga boneka unicorn. Ternyata Pipin punya teman-teman, karena mungkin dari kreator ya. Wah rame teman-teman. Terus teman-teman di sini dan Tara, ini dia kabar yang udah Pipin edit. Gila keren banget. Jadi ini khusus buat tamu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada si Imin atau si Pesi, dia bisa main di sini teman-teman, bisa tidur di sini. Kan kasihan kalau mereka pengen nginep tapi nggak ada tempat gitu teman-teman. Sedangkan kamar Pipin di atas itu cuma satu kasurnya. Tuh, cuma itu doang kasur Pipin. Nah, jadi kalau mereka mau nginep, mereka bisa tidur di sini. Atau kalian nih teman-teman semua yang pengen nginep di rumah Pipin, silakan. Itu ada 4 kasur. Terus ini ada poster unicorn sama poster gaming. Di sini ada kursi buat duduk santuy kalau ngobrol-ngobrol sama yang lain. Di sini juga ada sofa buat nonton TV tuh teman-teman tuh. Wow, kita nonton apa ini kocak. Habis itu di sini ada lemari kalau mau nyimpen-nyimpen barang. Sama di sini Pipin tambahin ini ya teman-teman. Kalau misalnya dari kamar mandi terus basah. Sama di sini ada meja kalau mau naruh HP atau naruh minum. Terus ada jendela deh. Wih, ada pangeran teman-teman. Ih, pangeran siapa nih kamu? Ya gitu doang teman-teman yang udah Pipin edit. Dan rencananya Pipin juga bakal ngedit di sini. Nih tapi Pipin nggak tahu sih bakalan ngedit kayak gimana. Pipin bakal bikin tempat parkur. Dan Pipin bakal ngajak teman-teman Pipin, mungkin Kak Sarah, Pesi, atau siapapun, Imin, buat nyobain nanti. Tapi nanti belum jadi teman-teman, Pipin masih bingung. Kalau kalian ada saran, komen di bawah ya. Oke, kayaknya sekian dulu deh teman-teman video Pipin kali ini. Karena ruangan yang udah Pipin edit udah jadi. Dan ini bener, keren banget. Terus dia bobo tuh teman-teman. Yoi, dicobain satu-satu sama dia. Kayaknya dipilih deh mana kasur yang lebih paling enak buat bobo. Ya, selamat mencoba teman-teman. Kalau kalian mau nginep silakan di sini ya. Dan kalau kalian ada saran atau apapun lagi tambahan buat ruangan atau kamar aku, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oh iya teman-teman, Pipin juga rencananya bakalan ngedit juga nih. Di sini kan ada rumah yang ini belum Pipin ganti. Mungkin nanti kapan-kapan bakalan Pipin ganti ya teman-teman. Atau bakalan Pipin edit gitu maksudnya. Jadi sekarang rumahnya ini aja dulu. Thank you banget nih semuanya teman-teman yang udah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tungguin video-video baru dari Pipin. Dadah. Woo.